Innallah sangkuna pasra Allah subhanahu wa ta'ala idha radiyya anil abdi nalika napanika nalika naridha pasra Allah anil abdi dari situ kabula uthni alaihi bisam'i asnafin minal khairi lam ya'mal maka iya lam alaihi pona pengatasi abdun bi'albi sab'ati asnafin kalaban petok banyak-banyak kefokusan kelakuan minal golongan mana sifun ni kegolongan tapi maksudnya kelakuan minal khairi dari kefokusan lam ya'mal huseta ala ko pasarakat disengki abdun hudakin sama wa idha sakhita bernalekan tuka pasara ajunan Allah ala al-abdi ingat sekabul wuthni alaihi bisambi asunati minal syarri lam ya'mal maka makna na uthniya ka dito eko cai ki nikah min babil musyakal di dalam bahasa Arab ni ke beristilah musyakal dak ka bagusan eko cai aki athna tapi dak ka kecuban eko cai athna ni ke kan ma pada lafal wa illa secara makna belau ka dito lebih nyage dak eko cai aki azzammu bima yuzhirul madha anyalah kalau berparkar se lafal cedik ngalem ka itu lebih sakit abshir bihi kafir bunga kebala tapi abshir bihi bil azab kafir bunga kebala duh bunga eseksa kaki sakit dukale ni abak le bunga ternyata eseksa ikai kocak ki azmu nama nabi dalam ilmu balaghah ma'ani nasab yang bahas azmu ma yu yudhirul madah sekak itu juga athna nang ekak dia sekak maksud kali itu bening alam nyelah kali tapi kalau ben musyakala tu kalau ben jelinga enggak sengnya alih ingin pun apa ingat si Abdul bisa berarti asnafin kalau ben petok banyaknya kelakuan minasyari di kecubaan lam ya'mal husetak ngamalaki besar kesalah ki Abdul hudaga syah hadisun hasan eka dinto eh makna ibu ten benih dan ikaki eka dinto eh makna iya lam bimana iya lam ukun eka dinto fal jinayatu la tadurru ma'al inayah al jinayah la tadurru ma'al inayah maknana beri catatan kaki al imam munawi itu maksud athana itu ngalam aku maksud tak Allah ngalam kelakuan cuba saya tak yamalaki petok kelakuan cuba seburung yamalaki ini ke saya yalam tapi mau berdoa orang ala kau cuba eh ketukan ini ke saya sebut kira ini kan nunjuk karma Allah karena nunjuki kabilas na ajuran Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli hal mun Allah ridha dak situng kabul bi Allah orang nikah le ya lempar kara sekita ekalako petto kebagusan sekita ekalako petto sebekal ekalako wa Allah ni kala ngalam maka ika ditu emakna yakni yuqaddiru lahu at-tawfiq li fi'lil khair fil mustaqbal wa yathni alayhi bihi qabla suduri minhu bil fi'l bi Allah orang mun le ikarido beri kemampuan ngalakoni kebagusan petok warga sebelum ikalakoni kele ialam sarang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala benka dito biasa na sya'nu as-salihin kondisi na orang-orang soleh kak dito terkadang senak poto na kak dito ki oleh inayah dari Allah gara-gara ia bes bengetuannya saya soleh akati ikiswa kisarang al-imam dalam hasyiana Jalaluddin As-Suyuti sarana na tafsir hasyiana bahasakin angka disa dalam jawabun ajun Allah surat Al-Kahfi dalam surat Al-Kahfi kak dito kan ikiswa beda Nabi Nabi Musa dan Nabi Khidir epapolo Nabi Musa nikah ngakui hukum syariat. Nabi Khidir kak dito ngakui hukum di luar syariat ken pada perintah dari ajur Allah. Tak salah Nabi Khidir. Maka ilmu seikan di Nabi Khidir tak ikan di sarang Nabi Musa alaihissalam. Walaupun sepakat ulama lebih mulia Nabi Musa ataupun Nabi Khidir. Tetapi terkadang orang senorok kak dito lebih mulia ataupun seitorok. Buktena Nabi Musa norok dekat Nabi Khidir. Wallahu a'lam nang ajaran Allah sekam bas lebih mulia wallahu a'lam kula panjenengan. Al fadil wal mafdhul sekam bas lebih mulia sekam bas ma'ban ketika eventing Nabi Musa alaihi salam semulja. Wa huwa rasulun. Nabi Khidir kalinto beda seada buah kinapi beda seada buah ki waliyun min awliyaillah wali cuma ala kulli hal sepakat ulama lebih mulia Nabi Musa alaihi salam.
Cuma situ saat Nabi Musa AS kata, reflek pada umat tak tanya, man a'lamun nas? Pasir manusia paling alim makin. Tak ngocak, tak mikir kerana Nabi Musa, bayang kalau beliau Nabi tertengki waktu kat dintu. Anak saya pun Nabi Musa, kula sengkor. Tapi Allah langsung tegur Nabi Musa. Tegur bakon entar ketangkebu lebih sengkor ibri ilmu sebab tadi. Terontar. Niki entar. Datang-datang ya kepada. Entar nari rupa kita cek. Niki kakek panlang usapan sangguna ilang. Ilah dia sesangguna ilang. Makanya, atanya dak ka kebulena fata nak kana ngoden engko dah lapar ka pir saja dan cek ben aduh ku tak e kelopa ini dan gula sango nak gila cecer wa ma ansani hu illa syaitan saya lupa ni ka syaitan mani iji lah kan saya yar bisa engko ma ya beli entar ka kedengan pas tetamu ban Nabi Khidir alaihi salam ketika tetamu ban Nabi Khidir nor tapi Nabi Khidir empon Nabi Musa sampean tak kira kelar ilmu nak gula sampean ni kelar. Enten, gula bohong nor. Oleh, mohon sampean nor. Ah, kerja berontak dia kata nor. Akhirnya nor. Nombak perahu. Nombak perahu, perahu pedul. Lumi pedul Nabi Khidir. Oh, orang yang salah korat melarat pedul. Nabi Khidir. Dedek remah, bila dia kembali sampean kan tak boleh protes. Oke, semua orang nak gula kain kelompai. Secara syariat, lopo dari ingor, orang yang pedul. Mita, Nabi Musa munta atanya melanggar Nabi Musa ke syariat. Jangan secara hukum ni kekutu, kutu apa? Nabi Nabi Khidir ebakon sang ajar Allah. Perkara setaya kau ini ternyata Arab mami pedul. Neng ebis sebentar lagi ni kau bukan lebat, neng e perompak, perampok neng kita sek kau cak perompak. Munka pula cuba tak kira rampok. Jadi burung saya rampok gara-gara Nabi Khidir. Saya nomor dua. Temu ben orang nak anak kene epate do epate atau ni pate kan dak gara tu saya entar dak situng daerah pas yastadifun yastadifan ini yani kula lapar kapi le sodore na angke pak kita moy moy kota kita moy ni ka every inas every de sekampok tak bisa tak nerima tamu tak nerima tamu. Kita mau kita datang dari toles tidak menerima tukang kulum tamoi tak bisa tak keluar nasek tak keluar nasek pas beda Roma yuri doa yang kotor lah para rampa mi Nabi Khidir pas ekalak aku yang itu Lord Anu bangun ibu gendong gagap bang lo Nabi Musa le sampian de Roma kena lejeh lah para cek sampian minta Allah aku bayi orang yang gaji je nungakan. Nampak ni kata dia saya gaji sampai lepas tempat. Dia rempat di gula seroja bang luat. Gini kisah seneng ya akhir cerita bahwa nikah bedah ding nak kanak ki se mati orang nikah lagi. Walan yang tua anak ada mana bi tua nikah bukan nyebut bagi makafir dek karena itu dua. Se nikah bedah sempenan arat tentang eba benda bun Roma mun Roma ni karempa nak foto na saja tem ni kata kira bisa sempat kangkui nganemo ni dak budi maka gara-gara ka itu e bangun akhirnya e dalam syarah kitab itu bahas ana apa mi nak kana soleh ni ke ebi tong jok bengetuan bengetuan ni ke bin napa pang benipak petong toron je pon. Tetiba pak ang saya kocak sol ini kami tontoron dapat kakak saya jeling sekarang ajunan Allah melalui Nabi Khidir alaihissalam tidak pada benar nikah tidak ketika Allah ridho ya ada orang soleh insya Allah ridho ajunan Allah swt tak wajib dari ajunan Allah ridho ajunan Allah ada orang soleh beda petok sebekal ebi taufik bi ajunan Allah kaki ala kau kelakuan bagus kita kelakuan dek lain. Maka can lamba kula panjenengan pada hadis kutsi ajlasaki fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi mun engko la cinta ka se orang ko pinga engko mata nak engko tanang engko soko engko maksud apa maksudnya ko pinga bi Allah e jaga dari ala ko maksiat mata nak e jaga dari ala ko maksiat ko pinga e jaga tanang e jaga. Ketika orang nikah pun ikat cinta Allah. Dari macam ikat cinta Allah. Orang muntro selamat kalau kau sakit pada dua fardhu. Ada orang bisa takar rubah Allah kecuali dua fardhu ikalang. Pada dua fardhu nama reh.
alakonar sunnat. Mun orang alakonar sunnat eka cinta sengko. Tak buambu orang ya taqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, sampai kok cinta. Mun la cinta kuntu sam'ahu ban la sam'ahu. Tetapi orang-orang kak dia teman Nabi pun dapat tingkatan awliya kongang mahfud. Eh betul bila reng bini ni kalau anda kenyang yang goceng pada senyaman kalau kan cukup kel kekel cukup lah cek banyak bingkau saya beri lah kelopai jadi lah tak ngengak benar sama macam angkulo sampai kan beres goceng berbang kemar tak ning beri kemaksiatan na'udzubillah terselah jadi ala kulli hal ki nikah hadis hasan riwayat Imam Ibnu Hibban saran Imam Ahmad. Allah taala idza radiya 'anil 'abdi uthni 'alaihi bi sab'i asnafin min khairin lam ya'malhu wa idza sakhata 'anil 'abdi uthni 'alaihi bi sab'ati asnafin min syarrin lam ya'malhu. Inna Allah idza qada 'ala 'abdin qada'an lam yakun li qadihi maraddun wallahu taala a'lam. Rabbana